Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube aku, channel Ria Darmastuti. Kali ini aku mau bikin video unboxing paket dari Shopee. Kira-kira aku beli apa ya teman-teman? Oh ya, untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih dan selamat menonton. Ini dia isi paketnya. Aku beli paket snack zaman now. Tuh dia. Aku belinya satu pak isi 10 pieces. Jadi aku dapat 10 bungkus snack zaman now-nya. Satu bungkus ini harganya 5.000. Jadi satu pak ini kemarin aku beli di Shopee harganya 50.000. Terus karena aku dapat free ongkir, jadi ongkirnya gratis. Pengirimannya ini dari daerah Kerawang, jadi snack ini dari Kerawang teman-teman. Aku udah sediain toples, nanti kita akan unboxing bareng-bareng 10-10-nya. Kalau katanya yang udah-udah sih di dalamnya ada uangnya. Jadi aku penasaran, kira-kira aku dapat nggak ya teman-teman hadiah uang? Bungkus pertama ini sepertinya agak melempem teman-teman. Jadi bungkusnya tidak gendut atau kembung seperti bungkus snack yang lainnya. Tapi ini cuma satu sih yang seperti ini tuh ya. Yang satunya agak kembung. Coba sekarang aku buka ya. Aku gunting di sini. Nanti kita lihat di dalamnya ada nggak ya. Coba. Oh, kayaknya nggak ada ya teman-teman. Snack zaman now-nya bentuknya kerupuk seperti ini, kerupuk warna-warni. Aku tuang di toples ya, coba siapa tahu nyelip uangnya. Wah, ternyata memang bungkus yang pertama ini nggak ada uangnya teman-teman. Aku kurang beruntung ternyata. Sekarang kita coba bungkus snack yang kedua ya. Mudah-mudahan aku beruntung. Doakan ya teman-teman. Kita gunting di sini. Sekarang kita buka, terus kita tuang di toples. Wah, ada itu teman-teman. Ada satu plastiknya. Ih, aku dapat hadiah uang ini teman-teman. Jadi di bungkus yang pertama aku nggak dapat hadiah uang ini. Di bungkus yang kedua ternyata dapat nih plastiknya. Aku taruh dulu atau aku buka aja ya. Kayaknya aku buka dulu deh. Hadiahnya kita lihat ya. Aku dapat uang berapa di sini? Sepertinya agak susah keluarnya teman-teman. Kayaknya enak digunting aja sebentar ya. Aku gunting dulu ya. Sekarang kita keluarkan. Wah, ternyata aku dapat 2.000 teman-teman. Satu snack ini harganya 5.000. Ini aku dapat hadiahnya 2.000. Katanya sih ada yang pernah dapat 100.000. Tapi nggak tahu juga deh ini aku dapat 100.000 nggak ya kira-kira. Sekarang kita buka bungkus snack zaman now yang ketiga. Ada nggak ya isinya teman-teman? Coba kita tuang. Ya ternyata nggak ada bungkus yang ketiga ini. Belum beruntung lagi teman-teman. Sekarang kita buka snack zaman now yang keempat. Gunting di sini. Ada nggak ya? Aku tuang. Ya, nggak ada lagi teman-teman. Bungkus snack zaman now yang keempat ini juga nggak ada isinya. Aku belum dapat hadiahnya lagi. Kita buka snack zaman now yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ada isinya. Coba. Itu dia teman-teman, udah kelihatan.
ada isinya. Kita gunting ya, kita lihat berapa uangnya. Aku ambil dulu. Wah, ternyata aku dapat 5.000, teman-teman. Alhamdulillah, lumayan dapat 5.000. Sekarang kita buka snack zaman now yang selanjutnya. Yang keberapa ya ini? Aku jadi lupa. Kita buka di sini ya. Mudah-mudahan ada isinya. Kita tuang. Wah, ada itu, teman-teman. Ada plastik isi uangnya. Coba aku ambil ya. Wah, ternyata ada 2 isinya. Ternyata plastik isi uangnya ada 2 di satu bungkus itu. Aku buka dulu ya pakai gunting. Sepertinya sih ini 2.000-an. Coba kita buka barang-barang ya, teman-teman. Wah, iya benar. Plastik yang pertama uangnya 2.000. Tuh dia. Sekarang kita cek plastik yang kedua. Berapa? Apa ya? Oh, 2.000 juga, teman-teman. Ini belum ada nih uang 100.000-nya. Sekarang kita buka snack zaman now yang selanjutnya. Aku gunting di sini. Kita tuang lagi di toples. Sepertinya 10 snack zaman now penuh nih toplesnya. Ya, nggak ada lagi, teman-teman. Belum beruntung lagi. Sekarang kita buka snack zaman now yang selanjutnya. Aku gunting dulu di sini. Coba kita intip. Mana ya? Ya, nggak ada juga nih sepertinya. Coba kita tuang di toples. Oh iya, nggak ada, teman-teman. Ya, toplesnya penuh ini, teman-teman. Kita belum dapat uang lagi. Sekarang kita buka snack yang ke-9. Kita buka snack yang ke-9. Kira-kira ada nggak ya isinya? Wah, ada ini, teman-teman. Di snack yang ke-9 aku dapat plastik isi uang lagi. Tapi karena toplesnya penuh, kayaknya aku mau ambil mangkok lagi aja ya, teman-teman. Buat 2 snack zaman now yang terakhir aku tuang di mangkok. Tuh ya. Sekarang kita buka ini plastik uangnya. Aku dapat berapa ya? Sekarang aku keluarkan uangnya dari plastik. Kita buka bareng-bareng. Ternyata 2.000 lagi. Ternyata banyak yang 2.000-annya. Baru dapat 5.000-nya satu. Sekarang kita buka snack zaman now yang terakhir atau yang ke-10. Dulu dapat 100.000 enggak ya? Coba kita lihat, kita tuang di mangkok. Wah, ternyata enggak ada isinya, teman-teman. Ya, habis snack zaman now-nya. Jadi di antara 10 itu aku cuma dapat plastik isi uang di 4 bungkus. Satu bungkusnya ada yang isi 2. Coba aku hitung ya, aku dapat berapa? 1, 2. 5.000-annya 1 sama 2.000-annya 4. 8.000 tambah 5.000. Oh, aku dapat 13.000, teman-teman. Snack ini aku beli 10 pieces harganya 50.000. Kemudian aku dapat hadiahnya 13.000. Ternyata aku belum dapat hadiah yang 100.000-nya. Teman-teman pernah ada yang beli snack zaman now seperti ini juga enggak? Dapat hadiah yang berapa? Share di komentar ya, teman-teman. Ini dia snack zaman now. Itu dia video unboxing snack zaman now-ku. Teman-teman pernah ada yang beli snack zaman now juga enggak? Share di komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching.